Oke guys, kali ini redeem code ya, ada 3 redeem code. Oh ya guys, ada kabar baik juga nih buat kalian yang top up Genesis Crystal dan juga Blessing of the Walking Moon ya. Jadi di Koda Shop itu lagi adain event cashback lagi melalui pembayaran OVO ya. Cashback maksimum sampai 10.000 nih guys, lumayan lah guys, bisa irit-irit kalian ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Yang pertama syaratnya itu periode eventnya itu start dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 31 Maret 2022. Yang kedua, kalian tinggal top up Genesis Crystal atau Blessing of the Walking Moon pakai pembayaran OVO ya. Kalian bisa dapetin bonus 90% cashback maksimum 10.000 ya. Yang ketiga, cashback akan dikirim oleh OVO selambatnya 3x24 jam setelah data tervalidasi. Yang keempat, masukkan email kalian ketika nge-top up untuk mendapatkan kesempatan bonus official merchandise dari Genshin Impact. Udah dapat cashback ya kan, kalian juga masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan merchandise official dari Genshin Impact cuy, mantap gak tuh? Dan untuk bonus merchandise-nya itu akan dikirim ke pemenang dalam jangka waktu 20 hari kerja ya, setelah eventnya selesai. Nah, untuk merchandise-nya sendiri, 10 pemenang beruntung akan mendapatkan 2 Paimon Plus Toys, ada 3 Standee Acrylic, ada 3 Slime Dolls, dan 2 Tote Bag. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi, monggo silakan. Dan jangan lupa untuk gunakan pembayaran OVO ya teman-teman. Oke, jadi untuk redeem code, coba ya. Oh, bisa kok berhasil ya. Nah, itu redeem code pertama. Redeem code kedua. 3TPUKSV8C5X9. Oke. Duh, tadi ada yang bilang ada 4 code gitu. Banyak gosip ya. Yang terakhir, UT7C2TD8C5ZD. Ingat nih guys, waktu terbatas ini 24 jam, coy. Oh, ini elite semua, nggak ada yang enggak cuy. Itu berhasil semua cuy. Hah, alhamdulillah. Seset yang bilang 4 kode. Iya kami nggak.